Sponsor lama masih belum bagi Ivan Carlos. Ivan Carlos membuat Persela Lamongan unggul 1-0. Kekuatan lu. Ada Nasir di sana, umpan berbahaya Ivan Carlos. Berarti prestasi sangat baik dari Ricky Kayame, namun rendari dengan tenang. Oh, mengangkat kekar. Layankan kartu kuningnya, ia kedua sangat berkesan. Dan ia betul sekali. Gunan Sar mandolan! Tadi membuat kerepotan dari Gunan Sar memang memiliki Nelson Along! Ada jangka balik dari sekarang yang sedikit lebih jauh dari ini. Terakhir dari laga di stadion. Dari Gornai bertahan, hampir saja merepotkan. Dengan akhir ini sekali siap yang baca sekarang. Kali ini kita mulai. Oh, terlepas di tanpa kawan bagi Borneo FC. Tanpa terdapat. Akhirnya berbuat gol. Pada Adi akhirnya mampu membuka yang tahu untuk membuat macam putih-putih. Yeah. Dan inilah dia kick-off sudah. Langsung babak penalti. Dan langsung syuting. Kita lihat ya. Lelis yang posisi menggulang tenaga, coba langsung melakukan shooting jauh sekali. Posisi untuk Irfan Jaya, Irfan Jaya. Bukan tusukan seperti ini ya. Lakukan sudah. Oh, apa yang terjadi? Keras dari Irfan mulai naikkan, mencoba bekerja keras tu. Ya, melakukan penetrasi. Diputuskan gol. Ya, melewati Azra Gusram. Oh! Memperkuat PSS sejak tahun 2000. Nah, untuk Rivaldi angkat langsung cukup. Oh, dari Maslang ya mengenai Kariski melawan Paulo Henrique dan cukup dua dari Paulo Henrique dari dua pertandingan. Pemain yang memperkuat Mirsa Crossing dan Dovin kontrol cukup. Dengan kontrol kita lihat Maslang lagi-lagi bu. Oh, itulah dia.